depan ada murid seperti dia, mau berguru denganmu. Dia memang guruku di masa depan. Segaralor, cepat katakan kepadaku, di mana kekasihku Nimas Rara Santang kau sembunyikan? Ayo katakan. Sudah kukatakan padamu, untuk apa kau mencarinya? Dia akan menikah dengan lelaki lain. Sudah kubilang, dia tidak suka padamu. Cintamu bertepuk sebelah tangan. Jaga mulutmu, Waliwangsa. Aku sangat membenci nama Pangeran Uhud. Jangan kau memancing emosiku. Kurang ajar kau, Waliwangsa. Sudah berusaha untuk menyelamatkan Yunda Kentrimanik, tapi apa daya, malah aku yang dihajar dan terluka. Apa maksud? Kanda Prabu, maafkan aku. Maafkan atas semua kebodohan aku. Aku ini memang bodoh. Aku tidak bisa melindungi dan menyelamatkan Yunda Kentrimanik dari pendekar bertopeng yang menculiknya. Dan sekarang aku benar-benar tidak tahu bagaimana keadaan Yunda Kentrimanik. Maafkan aku, Nanda Surawisesa. Dewata aku. Raka Prabu Siliwangi, maafkan aku gagal mencegah pendekar bertopeng itu menyusup ke dalam istana Pajajaran dan juga menculik ibundamu, Yunda Kentrimanik. Kenapa kau bisa seceroboh ini, Rai? Bukankah keamanan istana itu sudah menjadi tanggung jawab? Lalu kenapa bisa seperti ini? Raga Prabu Siliwangi, aku tahu aku salah. Sekali lagi, maafkan aku. Aku Ningrat Wangi. Aku bersedia dihukum sesuai dengan kesalahanku. Dasar tidak berguna. Untuk apa jabatan tinggi yang telah diberikan kepada paman? Namun paman tidak bisa untuk mengembannya. Surawisesa, jaga mulutmu. Kamu adalah anak dari Prabu Siliwangi, seseorang yang sangat terhormat. Kamu tidak pantas berbicara seperti ini dengan orang yang lebih tua. Tidak perlu kamu membawa-bawa ayahandaku. Sudah jelas ini semua salahmu, paman. Kau tidak usah berkelit di hadapanku. Kanda, tolong hentikan Kanda. Tolong hentikan mereka, jangan sampai mereka saling membunuh. Cukup.
apa yang kau perjuangkan sekarang? Apa? Rara Santang tidak akan pernah menikah denganmu. Di masa depan, dia akan menikahi Pangeran Hood. Tutup mulut kalian berdua! Jangan sebut nama itu lagi, karena aku sangat membencinya. Aku yakin, Nimas Rara Santang pasti akan menjadi istriku. Kau keras kepala, Yudhakara! Suatu saat nanti, kau akan membenarkan ucapanku dan muridku, Yudhakara. Apa yang kau lakukan, Guru? Sudahlah, muridku. Ayo, kita pergi dari sini. Harimau Sajan, pergi! Dewa Batara, apakah benar yang dikatakan oleh Ariwangsa kalau Nimas Rara Santang akan berjodoh dengan Pangeran Hood? Surawi Sesa, jangan memaksaku untuk meladeni seranganmu. Aku bisa dengan mudah mengalahkan. Hentikan! Aku bilang hentikan! Aku meminta maaf kepadamu, Rai. Namun seharusnya kalian berdua tidak bersikap seperti ini di hadapanku. Apakah kalian tidak menghormatiku?